adalah kekuatan utama dari energi ini. Rasakan amarahku! Sekarang masih bisa. Buka pikiranmu. Oke cuy, di game ini gue main gore pakai fleeting time ya. Nggak tahu nih enak atau enggak, mari kita cobalah. Seperti biasa di game ini main solo rank dan lawan gue ada Kadita lagi. Makanya ya ini gue pakai talent kedua Tenacity biar damage dari si Kadita tuh nggak terlalu ngeburst banget. Dan untuk Tenacity juga bagus di early doang sih, late game tetap tembus lah ya. Di early sampai mid game lumayan kebantu sih untuk Tenacity, jadi nggak bisa terlalu ngeburst banget damage dari si Kadita. Saka tuh udahlah, jangan recall, belum juga menang. Nggak bisa ya, yang gue benci dari god inilah ya, udahlah pakai selancar jalannya lambat betul. Mana dia? Oh, di sini. Aduh. Gak bisa. Lihat lo. Lambat banget jalannya. Kayak nggak sesuai gitu kan. Seharusnya kalau pagi selancar ya ngebut gitu, kenceng jalannya. Aneh betul ini hero. Ayy, nggak kena lagi. Tuh, lihat ya. Jadi setiap serangan yang kelima dari si Gord. Woi. Eh, ngedes tuh. Mati tuh. Ah, mati. Makan, Bro. Loh, kok nggak dikejar? Aneh lah, sumpah. Kok ada ulti lo, Ling? Ah, sumpah. Aneh lah Ling-nya. Dia ada ulti terus udah diretriin. Darah masih banyak. Apa yang ditakutin ya? Gak tau aja, gue gak ngerti. Itu kalau gue jadi Link udah kumajuin tuh. Woi, udah ulti ya Argus ya. Ay, sabar ya. Jalan gue lambat banget. Makan. Malah mati sama Xbox pula. Seharusnya kasih gue makan lah. Nah ini proses balik ke mid ini kita gak boleh sembarangan ya. Oh, Kadita masih level 3. Tuh, lihat tuh, teks-teks putih itu adalah true damage ya. Jadi, serangan kelima dari si Gord ini bisa menimbulkan true damage. Gak ada mana tuh. Kena! Ah, nice. Lane bawahnya udah menang banget nih. Serena jago ya. Yes, no. Apa sih? Tuh, 2, 3. Nah, tuh ya teks putih lagi. Jadi, kalaupun kita pakai basic attack pun itu ngaruh tuh. Kalau kita basic attack sampai 5 kali, keluar tuh true damage-nya. Begitu juga sama skill ya. Kalau udah 5 kali nyerang, bakalan true damage. Mati sini. Early sampah banget sih itu Argus. Hero late game ya Argus tuh. Woi, aduh, jalan gua tenot lagi. Lambat banget dah. Oh, ketahuan. Woi, Kadita di bawah. Sabar. Lambat betul. Gak cocok ini Gord jadi skin Ducati. Ducati itu kan identik dengan cepet-cepet kan, motor yang cepet, mobil yang cepet. Ini jalan lambat. Iya, terbaca pergerakan kau bos. Balik. Barbar banget Serena, gila. Gak bisa. Makan. Nah, nice, udah mati duluan.
Oke. Wah, turtle lagi. Gak bisa. Yuk makan yuk. Mati nih. Nah, mantap. Ngapain sini? Tuh, 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 mati, mati, mati. Nice, 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 nice. Gak bisa bantu gua. Gak ada skill. Wih. Waduh, dia ulti, cok. Enggak ya. Ah, mati, mati, mati. Mantap. Roto, ini early game-nya udah menang jauh sih. Udah enak ya early game-nya. Tinggal kita pertahanin aja posisi kayak gini. Jangan sampai kita mati mati semua ya. Kalau posisi kita wipe out, itu musuh bisa ngebalik keadaan tuh. Jadi emang segampang itu buat comeback. Apalagi kalau kalian kill udah banyak gitu kan. Tahu-tahu lord-nya dapat di musuh, udah comeback tuh game-nya. Goldnya sama lagi, levelnya sama lagi. Makan. Aduh, damage gua masih kurang. Ini minimal butuh glowing one sih baru sakit dia. Mereka recall nih. Ah. Kejar. Mati, mati, mati. Bisa gak? Aduh. Itu loh, sumpah 3 biji sekarat. Aduh, dapat satu doang. Wah, di flickerin. Tapi kau juga mati, bos. Mau kemana kau? Mati. Entah ngapain lah ini orang. Wah, dapat lagi. Nice, nice. Waduh, atasnya tapi jebol. Kita buat fleeting time dah. Udah cukup nih ya. Damage gua udah ada nih. Menurut gua untuk item wajib god nih cuman dua itu. Glowing one dan juga Ice Queen one. Atau kalau mau lebih sakit lagi pakai Genius one ya. 3-1 lah. Pokoknya 3-1 udah the best. Wih, sini woi. Wah, paksa nge-push lagi. Wah. Bangke nih hero 8. Ah. Jalan salah, nggak jalan salah. Itu kalau kena skill luar harus kita harus stop ya. Tapi kalau gua stop nanti kena hujan api pula. Jadi serba salah sih tadi. Bisa gak nih? Kena gak sih? Wih, kena. Mati tuh, mati tuh. Wah, nice. Hey, yah, ngapain gua ngambil buff link ya? Goblok. Gua lupa lah, satu tim ada link. Emang udah di GP masih blunder, gak tahu dah. Ini sebenarnya tipis loh. Sumpah, ini tipis banget hero Argus ini. Oh, dia ke atas. Wah, bapak kau ke atas. Fix mati aku dah. Udahlah, maras betul gue liat. Gila cok, ini hero apa lah. Oke, dia belum multi. Ah. Mati nih. Ah, nice. Lord kah? Musuh mati 2 sih. Musuh mati 2. Oke, fleeting time gua udah jadi ya itemnya. Tunggu-tunggu nih. Ini enggak tahu gua belum coba sama sekali. Ini game pertama kalinya gua main God fleeting time nih. Aduh, mati. Wih, 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 wih. Ah, udah ulti ya dia. Nice banget Selenanya. Mantap, mantap, mantap. Itu ngapain? Mati dong. Wah, mati juga gua. Aduh, cowok ini. Benci kali ya gue sama Argus ini. Hero broken lah itu. Ratakan bro. Nah, kabur dia. Masih aman ya, masih aman, masih bisa defend. Ini kita harus waspada sama Kaditanya nih.
Gak tau Kadita di mana. Oh, di sini aman. Wih, di belakang. Ini nih, ini Bruno. Ah, mati. Wah, apa itu tuh? Satu detik langsung mati gua. Lihat. Tuh. Hero dive turret. Gak ngotaknya emang. Apalah itu. Woi. Paksain nih orang. Gila cok nih orang. Maksa kali. Ini lagi ngapain? Kaditanya masih belajar sih kayaknya. Kelihatan banget tuh. Oleng. Oleng parah tuh kelihatan. Lordnya udah diperkuat. Itu tandanya lordnya udah bapak-bapak ya. Woi, healingnya. Woi, mereka lord, woi. Alah, cok. Ini sakit banget. Ada Argus, harga. Boleh. Ya, gak sempat ulti dia, bodoh. Pasti dia nggak ngira tuh, langsung mati. Rata-rata user Argus kayak gitu ya, nggak sempat ulti. Kena, aduh jangan dibalikin. Oke, udah mati. Gua takutnya dibalikin, gua yang mati. Udah bisa ngekill nih, udah bisa solo kill nih. Demiku udah sakit. Ngarah sini. Nah. Mati nih. Wah, bapak kau lah, sumpah. Itu hero apalah, males banget kulitnya. Yang seharusnya mati jadi enggak mati loh. Berdua ya ternyata ada Argus juga. Astaga. Betul, nah mati pula. Balik. Defend. Sumpah itu Argus cepet banget ngepost turret. Kan baru dibilang. Sama deh. Aman. Untung di stun ya. Nice banget Selena-nya. Mantap. Roto, maksa end musuhnya. Sisa Yeses nih. Awas ya. Mana dia? Bisa gak nih? Minimal dapat turret sih. Aduh minionnya. Ya Allah, abis minionnya tai. Wis. Aduh masih kena timun tapi CC. Lord aja ya. Udah ada lord. Sihir mistis sangat menakjubkan. Ah, udah ngetes. Gak bisa. Oke aman ya. Tunggu lot nyampe baru gaskan lagi. Wow, Argus lagi tuh. WON. Aman. Nah mati sendiri nih. Wah pikir semua. Mampus. Lotnya. Aduh lot dikill cok. Jaga. Sinilah. Kena nih. Aduh Athena. Aduh sayang banget lah. Satu detik lagi tadi jadi immortal. Gak sempet pencet udah keburu mati. Retang lah. Bisa gak N? Aduh emangnya itu. Gak bisa N sih. Gak bisa. Bisa gak? Gak bisa Argus. Argus cok, mamang Argus. Balik. Sumpah itu ngeri banget dah. Gua gak ada skill kabur aja nih. Imajinasi adalah kekuatan utama. Ngapain? Dari energi ini. Ngapain? Dapet. Wah mati gua. Loh malah gua double kill.
Bentar kita ganti dulu ini. Selagi cooldown kita ganti item defense lainnya ya. Wih enggak ada. Nah, bawa Argus. Argus di bawah sini. Kelihatan dari bentar di minimap. Sini. Wah, enggak nyampe 1 detik mati tuh Link. Gila cok, broken banget damage-nya. Damage apa itu? Mengsetang banget enggak sih? Awas ya. Kreditannya hilang lagi. Wow, di sini. Ketahuan. Untung gua enggak polos ya. Ah, nice banget kena. Mati. Kadita belajar ini fix. aman. Kadita di rumput atas nih. Kamu tidak akan pernah. Mereka lot lo lepas kali. Ya, Kadita yang dapat. Oke, matikan. Pakai acara winter lagi nih biji. Ah, udahlah. Roto udah. Set. Anjing lama banget. Linknya slow hand, cowo anjing. Udah kelihatan emang linknya dari awal rada-rada oleng. Kayak gitu banget ngambil pedangnya ya. Mendingan link gua enggak sih? Kita buat itu lu immortal. Aduh, ini udah ini berapa ya? Harus waspada sih sama Argus yang ngepush nanti. Xbox waspada Argus. Ah, Link mati lagi. Udahlah. Kan? Ya, cok, cepet banget ngepush turret-nya itu hero. Bahkan itu hero bisa ngepush tanpa minion ya. Gila banget emang Argus nih. Aduh, we lost. Bahkan gua di game ini nggak lihat kegunaan fleeting time dah gara-gara Argus doang. Malah hero non meta yang mendominasi ya. God dan juga Argus. Lihat Kadita, Link, oleng banget dua tuh. Nggak, apalagi Bruno ya, mati 9. Jadi, apa ya? Hero signature itu lebih OP dibandingkan hero meta ya. Jadi kalian jangan sok-sokan nyoba hero meta lah. Pakai aja yang sebisanya. Oke lah cuy, mungkin sampai sini aja untuk gameplay God gua kali ini. Jangan lupa untuk like, bonus share, juga di subscribe. Ini untuk fleeting time-nya rada-rada kurang lah. Nggak worth it sih kayaknya.